Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini ada banyak requestan daripada teman-teman sekalian ya kan. Kemarin tuh bertanya, gimana sih Cak takbiran yang ada di Indonesia? Kalau di Malaysia juga bagaimana? Saya juga penasaran ya guys ya. Nah, biasa kalau di Indonesia itu biasanya malam takbiran itu guys ada takbir keliling ya. Jadi kalau kita lewat jalan raya itu pasti ada yang pick up, ada yang istilahnya pakai apa namanya itu ya, hiasan-hiasan masjid dan lain sebagainya. Itu mereka jalan sambil bawa obor gitu, lalu takbir bersama guys ya. Nah itu kalau di Indonesia. Nah saya penasaran juga kalau di Malaysia. Kebanyakan Malaysia itu kayak resmi-resmi aja gitu ya guys ya, enggak seperti di Indonesia. Nah kita mau lihat nih ya kan, bagaimana takbiran yang ada di Malaysia dan bagaimana juga takbiran yang ada di Indonesia guys. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Let's go. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Masya Allah. Masya Allah, berhenti guys. Masya Allah, ini suara Amir. Masya Allah, cantiknya. Allahu Akbar,
Allahu Allahu Akbar. Akbar walillahi alhamd. Allahu Akbar. ما شاء الله. الله أكبر الله يعني أفرط ده. أكبر الله ما شاء الله ما شاء أكبر الله. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله وأخيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله الله أكبر الله Alright guys, itulah tadi takbiran yang ada di Malaysia ya guys ya, resmi seperti itu ya guys ya. Dan ini adalah Amir dan juga guru di pedalaman ya guys ya, Masya Allah terbaik. Dan di Kuala Lumpur ataupun di TV-TV pun seperti ini ya suasana takbiran yang ada di Malaysia ya guys ya. Nah kita akan melihat nih pawai takbiran ataupun takbir keliling yang ada di Indonesia guys ya. Nuansanya pasti berbeda banget nih guys, karena di sini pasti ada ajang-ajangnya, maksudnya kayak lomba-lombanya gitu ya guys ya, dihias jadi masjid, ada juga yang pawai bawa obor, terus ya intinya sekreatif mungkin di malam takbiran itu. Nah tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys, let's go. Nah ini guys, takbir keliling ada di Indonesia guys, Masya Allah cantik banget. Woi merinding woi, Masya Allah. Wah ada bumi, Allahu Akbar, ada Al-Quran. Nah seperti ini guys ya, takbir keliling ada di Indonesia ya guys ya. Wah ini mobil ya. Oh dikasih masjid luarnya. Oh Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, seronok guys ya. Saya suka
malam-malam takbiran tuh malah keluar rumah gitu ya guys ya, karena banyak pawai-pawai takbir keliling gitu guys ya. Masya Allah. Ilaha illallah wallahu akbar. Asli rindu zaman dulu guys di kampung-kampung ya kan. Masya Allah. Merinding. Guys, Direktur Jawali Satlantas Polresta Barelang, Ibtu Helvis Octavia SHMH kepada Wali Kota Batam. Masya Allah, merinding guys. Ini acara takbiran kalau di Indonesia kayak gini guys. Rangkaian pawai kendaraan hias dalam rangka pawai takbir Idul Fitri 1445 Hijriah. Selasa 9 April 2024 siap dimulai. Wow. Laksanakan. Laksanakan. Oh, ya Allah, berhenti guys. Masya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah, udah mulai jalan nih guys. Masya Allah, biasanya ini yang di dalam mobilnya ataupun di apa namanya orang-orangnya itu bertakbir ya di dalam itu guys ya, ada bisa pakai speaker juga, duduk juga dan lain sebagainya, itu pasti ada guys ya, ada yang pakai hadro kayak gitu guys ya. Oh, ini apa nih guys? Wow, perahu ya guys, kapal ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Kecamatan Bulang. Nah, ini kayak apa ya guys ya? Perahu juga kayak ini. Masya Allah. Dan tentunya kita sambut juga di belakang dari Kecamatan Nongsa, yaitu Kecamatan Bulang. Nah, itu guys ada takbirannya di dalam. Cuma nggak kerekod karena emang ini kan dari agak jauh gitu ya guys ya. Tuh guys ada di dalamnya. Nah takbirannya tuh seperti itu ya guys ya. Jadi berjamaah gitu. Nah ini kira-kira. Melayu ya guys ya. Pakaiannya melayu-melayu semua guys. Allahu Akbar walillahilham. Masjid Baitur Rahman, Masya Allah. Nah ini nih biasa nih kalau di sini juga guys ya, apa namanya kayak gini Masjid Baitur Rahman, terus takbir keliling, ada sound systemnya, wah itu udah keren banget guys, itu udah meriah banget itu, jedak jeduk ya guys ya, maksudnya dengar sound yang jedak jeduk gitu, bukan musik ya, tapi lebih ke nah seperti itu, jadi takbiran biasa tapi ada hadrohnya di dalamnya gitu guys ya. Allah, wadah ini guys. Apa itu? Gajah. Hu Akbar. Hu Akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oh ini ya, Bapeda. Oke. Ini kayak so, apa namanya tuh? Apa sih namanya guys ya, yang di atas tuh? Dan tentunya ini dari Bapenda Kota Batam dengan Blok. Tanjak. Nah, ini model tanjak gitu ya guys ya. Mantap. Tapi itu rumah guys ya. Enggak tahu juga itu guys ya. Oh, ini Ka'bah guys. Masya Allah. Ayo cepat. Masya Allah. Ini pawai-pawai kayak gini menyenangkan sekali ya guys ya. Masya Allah. Oh. Oh, ada masjid guys. Ada masjid, ada apa ini, tanjak, oh keris. Nah, gimana ya modelnya ini? Perahu. Eh, gimana ya guys ya? Melayu banget sih ini asli. Oh Allah, tuh ada beduknya di belakang ya guys ya. Pada malam hari ini adalah antusias daripada masyarakat, antusias daripada pemerintah Kota Batam untuk menyemarakkan takbir pada malam hari ini dengan harapan dengan kepada takbir yang kita hurufkan asma Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Masya Allah. Wow, perahu nih guys. Perahu ya. Belakangnya apa nih guys? Kayak masjid gitu ya. Masjid itu apa nih guys ya? Di belakang ada dari Badan Pengusahaan Batam atau keluarga besar BP. Oh iya, masjid ini guys cantik betul. Masya Allah. Oh ini apa juga, ini masjid juga di belakang kayaknya guys ya. Oh setiap kecamatan dan masjid itu ngeluarin ya guys ya. Masya Allah. Kecamatan Bekong. Oh ini masjid belakangnya juga guys. Masya Allah. Dan untuk selanjutnya, ini adalah dari Kecamatan Batam Kota. Ikan bawal di masa. Wah, ada sampah tuh. Tapi bersih guys, Batam tuh kita lihat bersih ya guys ya. Jalan-jalannya bersih gitu. Cuman ada tuh bawa angin aja tuh guys kayaknya. Alhamdulillahilham. Masya Allah, masya Allah, seru nih guys asli. Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Oke guys, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, takbiran di Malaysia dan juga takbiran yang ada di Indonesia guys ya. Sama-sama takbiran tapi suasana dan nuansanya itu berbeda ya guys ya. Kita bisa melihat jadi di sini sharing-sharing supaya teman-teman tahu nih guys ya bagaimana takbiran di Indonesia dan juga di Malaysia. Ya, kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman punya pengalaman menarik lainnya silahkan cerita di kolom komentar. Saya akan baca dan juga replay nanti. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.